Thank you.
ibu bapak, saudara-saudari, umat beriman yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita berhimpun di hadapan Tuhan, ingin bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah membimbing kita menyertai perjalanan hidup kita sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam hari ini. Banyak hal yang boleh kita lakukan, banyak hal yang boleh kita lakukan, dan itulah kita telah menjadi saksi-saksi Kristus dalam kehidupan kita. Kita ingin mempersembahkan semua kebaikan itu ke dalam tangan Tuhan pada malam hari ini. Sembari bersyukur, kita juga menitipkan diri kita ke tangan Tuhan supaya pada malam hari ini kita terlindungi. Kita bisa tidur nyenyak, bisa beristirahat, dan boleh menimba kekuatan baru sehingga besok kami boleh melaksanakan perutusan Tuhan lagi, yakni mewartakan kasih Allah. Mari kita ungkapkan semuanya itu dalam ibadat penutup pada malam hari ini. Ya Allah, bersegeralah menolong aku. Sepanjang segala abad, amin. Haleluya. Kasihanilah kami ya Tuhan, sebab kami orang yang berdosa. Tunjukkanlah belas kasihan kepada kami ya Tuhan, dan anugerahkanlah keselamatan kepada kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup kekal. Amin. Kristus cahaya mulia, kegelapannya malam mau beraya, surya malam membuka. Lindungilah kami selama semalam ini, kami mohon ketenangan dalam istirahat nanti.
akan menudungi engkau dengan kebahagiaan. Engkau tak usah takut akan bahaya di waktu malam. Hendaklah orang yang berlindung pada Allah yang Maha Tinggi menikmati malam yang aman dalam naungan Tuhan. Hanya Tuhanlah yang akan melepaskan engkau dari perangkap, melindungi engkau terhadap wabah yang berkecamuk. Takut akan bahaya di waktu malam, akan panah yang mengancam di waktu siang. Akan bahaya kegelapan, akan bencana yang mengamuk di siang hari. Walaupun 1,000 orang rapat di sebelah kirimu dan 10,000 di sebelah kananmu, namun engkau takkan kejangkitan. Jika engkau memilih Tuhan menjadi pelindungmu dan Allah Maha Tinggi menjadi penobatmu, sebab Allah akan mengutus malaikat-Nya untuk menjaga engkau kemanapun engkau pergi. Singa dan harimau akan dalam kaki, ular dan naga akan kau injak-injak. Aku akan menjadi pelindungnya jika ia mengakui aku, jika ia berseru kepadaku, aku akan menjawabnya.
aku akan memuaskan dia dengan usia lanjut dan memperkenankan dia menikmati keselamatan. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad kami. Tuhan akan menduduki engkau dengan kepalanya. Engkau tak usah takut akan bahaya di waktu malam. Para hamba Allah akan memandang wajah Allah, dan nama Allah tertera pada dahi mereka. Malam takkan ada lagi, cahaya lampu atau sinar matahari takkan mereka perlukan lagi. Sebab Tuhan Allah menerangi mereka, dan mereka akan meraja selama-lamanya. Saudara-saudari, para ibu, kita diundang untuk memandang wajah Allah. Dan itu kerinduan setiap manusia. Kita berada di dalam hati Tuhan secara istimewa. Dan kita ditandai oleh Tuhan di dahi kita. Tanda apa? Tanda rahmat melalui pembaptisan kita. Tanda rahmat itu berarti juga Allah hadir di dalam diri kita, dan Allah itu menerangi budi, hati, dan jiwa kita. Itulah yang menjadi obor kehidupan kita. Maka dengan demikian, kegelapan hati, kegelapan budi, kegelapan jiwa kita disibakkan oleh terang yang dari Allah itu. Dengan kata lain, kita disucikan, kita dikuduskan. Dan orang yang hatinya suci, yang jiwanya kudus, itulah yang mampu memandang Allah dalam kemuliaan yang sejati. Saudara, marilah kita sambut firman Tuhan yang singkat itu, tetapi penuh makna bagi kita, dan kita sungguh-sungguh berbahagia dan bersyukur atas undangan dan anugerah Allah yang agung dan mulia itu. Ke dalam tangan-Mu ku serahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Benar.
Tuhan Putera dan Roh Kudus. Tuhan yang Maha Agung, kuserahkan diriku. Ya Tuhan, berkatilah kami ya Tuhan. Bila kami berjalan, lindungilah kami. Bila kami tidur, semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam Damai. Sekarang Tuhan, perkenankanlah hamba berpulang dalam damai sejahtera. Sebab aku tak melihat keselamatanmu yang kau sediakan di hadapan segala bangsa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Berkatilah kami ya Tuhan, bila kami berjalan, lindungilah kami, bila kami tidur, semoga kami berjalan Kristus dan beristirahat dalam Damai. Marilah berdoa. Tuhan pelindung kami, pada hari ini kami telah merayakan wafat dan kebangkitan Kristus. Dengarkanlah kiranya ucapan bibir kami, dan jauhkanlah segala mara bahaya. Semoga kami tidur dengan nyenyak dan aman sentosa dalam damai-Mu, sehingga kami dapat bangun lagi dengan gembira hati untuk memuji Engkau. Demi Kristus, pengantara kami. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa menganugerahkan istirahat dalam naungan belas kasihan-Nya. Penyelamat, pelindung kami
kami mohon restu agar selamat senantiasa berkat doamu di hadapan Yesus, Putramu yang tercinta. Kuatkanlah kami yang lemah dengan iman, harapan, dan kasih sejati. Ya Maria, Bunda Kau.